Pimpinan, saya ambil alih para komandan peleton ke samping barisan. Serang! Serang! Pimpinan, apel! Hormat! Rat! Tegak! Rat! Laporan komandan apel kepada pimpinan apel. Pemberian sertifikat kepada perwakilan petugas penegak disiplin protokol kesehatan berbasis. Kota Batu, Pak Arif Asidik, yang saya hormati kesehatan Ibu Dr. Kartika. Marilah kita sejenak. Polres Batu yang kemarin sore meninggalkan kita sekalian, kita berdoa semoga segala kesalahan diampuni dan semua amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di sisinya di tempat yang terbaik. Perhatikan, siap, rek. Mari kita berdoa sejenak. Segala kesalahan diampuni dan semua amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di sisinya di tempat yang terbaik. Perhatikan, siap, rek. Sambutan pimpinan apa? Saya lanjutkan bahwa pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir dan masih ada di antara kita. Dan kita tidak tahu apakah saat ini kita ini terpapar atau tidak. Oleh karena protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, dan jangan sekali-sekali kita mengabaikan dengan cara yang tidak benar menggunakannya. Kemudian tetap kita harus menjaga jarak. Kita harus menerapkan physical distance, cuci tangan. Minimal dengan kita menjaga diri sendiri, kita juga bisa menyelamatkan keluarga kita. Jumlah penerima sertifikat dan itu dari mana saja? Ya, terima kasih. Jadi kita pada hari ini melakukan evaluasi
terhadap kinerja tim penegak disiplin protokol kesehatan, dan sekaligus kita menyerahkan kepada mereka sertifikat mereka telah mengikuti pelatihan tim penegak disiplin protokol kesehatan, yang mana beberapa perwakilan dari Kampung Lumbung narasumbernya adalah dari unsur Polres, dari unsur TNI, Satpol PP, dan juga dari Dinas Pariwisata. Ini bentuk penghargaan kepada mereka Wonderland yang telah mendapatkan bekal, mendapatkan pedoman langkah untuk melaksanakan tugas mereka dalam rangka menjaga protokol kesehatan di tempat usaha pariwisata dan juga di kampung wisata dan sebagainya. Harapan kita dengan sertifikat ini memberikan semangat kepada mereka untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Ada berapa jumlah? Perwakilan dari UPT kita total 130 orang pada hari ini, semuanya telah sukses bisa mengikuti program pelatihan tersebut, dan ini harapannya terus kita kontrol, terus kita kendalikan agar supaya bisa melaksanakan pelaksanaan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 130 itu dari segi perwakilan dari Kamar? Ya, dari 130 kita siapkan untuk tahap pertama ini 130. Mereka berasal dari unsur hotel, dari akomodasi pariwisata, destinasi pariwisata, kampung tangguh, kemudian juga perumahan, pesantren, dan juga dari tempat usaha Lipo Plaza dan beberapa usaha yang lain. Disiplin protokol kesehatan ini berdasarkan evaluasi kami, itu sangat luar biasa perannya, sangat membantu di dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan dalam protokol kesehatan. Jadi mereka ini menjadi garda terdepan di dalam rangka memberikan pengawasan protokol kesehatan baik kepada wisatawan yang datang maupun juga karyawan tempat usaha itu. Jadi mereka ini yang menjadi petugas utama yang memberikan pengawasan baik internal maupun eksternal. Ini tentu sangat kita harapkan untuk bisa berkelanjutan fungsinya ini. Ini kita dukung terus ya. Dari Kusuma, Kusuma Agro. Dari Kusuma, Kusuma Agro. Perwakilan dari Batu Kelapa. Perwakilan dari Batu Kelapa. Perwakilan dari Batu Panorama. Perwakilan dari Taman Dolan. Perwakilan dari Taman Dolan. Tolong dijelaskan Pak, kan kalau penilaian apa pengamatan dari evaluasi ini kan petugas Satpol PP seperti apa atau sejauh mana evaluasi yang dilakukan para relawan? Jadi mereka ini petugas-petugas disiplin protokol yang ada di tempat-tempat usaha dan juga perwakilan dari Taman Dolan, ada hotel, ada tempat pariwisata, ada restoran dan sebagainya. Nah, mereka ini tugasnya adalah bagaimana pengunjung ini betul-betul menerapkan perwakilan dari STI dengan baik. Mereka melayani manakala tidak menggunakan masker, maka mereka memberikan masker. Manakala mereka tidak tahu tentang alur masuk ke sebuah tempat usaha, mereka yang melayani untuk mengarahkan. Sehingga begitu masuk ke tempat pariwisata, di hotel, di tempat-tempat yang lain, para pengunjung ini sudah minimal sudah aman, ya. Dia sudah cuci tangan, sudah memakai masker, dan tentunya di dalam sendiri mereka sudah membuat
bagaimana tempatnya bisa melakukan mohon izin untuk bapak-bapak yang belum menerima sertifikat bisa ke mereka menerapkan ini mulai dibentuk ya, mereka telah melaksanakan ini dengan baik. Kemarin pada saat kunjungan Bu Gubernur di liburan panjang kemarin, Bu Gubernur mengatakan bahwa petugas ya, atau apa namanya satgas yang ada di tempat-tempat usaha sudah terlihat dia melaksanakan protokol kesehatan ini dengan baik. Dan ini dari jajaran TNI, polisi juga setiap saat, setiap waktu mereka, karena ini adalah binaan, mereka setiap waktu melakukan pendampingan-pendampingan kepada mereka secara terus-menerus. Targetnya adalah bahwa di masa pandemi ini, bahwa kita tidak berarti aktivitas ekonomi berhenti, tapi kita tetap jalan. Namun kita sudah membiasakan diri dengan COVID-19 ini dengan menerapkan 4M itu tadi. Nah, sehingga target kedepannya Kota Batu tetap ekonominya tumbuh dengan baik, masyarakat bisa beraktivitas, bisa melaksanakan kegiatan ekonomi terus berjalan. Namun demikian, kita tidak mengabaikan adanya pandemi ini. Gitu.